Rasulullah kata, hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Kasih awak kepada seorang penuallah itulah memasukkan awak ke dalam syurga. Itu Rasulullah. Kalau Wahabi kata, kamu neraka kerana buat hamba tak mengkerja yang tidak dikerja oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri tak kata neraka. Rasulullah tak kata, Rasulullah tanya, kenapakah awak kerja macam ini? Rasulullah tak cerca kata, kenapakah awak kerja barang yang aku tak kerja? Ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, dia tak tolak apa yang dikerja oleh sahabat yang tidak dikerja oleh dia sendiri. Itu sunnah Rasulullah yang betul. Inilah pahaman ahli sunnah. Oleh itu ahli sunnah tidak ada, kalau kita belajar di dalam kaedah-kaedah syarak, hukum-hukum syarak, oleh ahli sunnah semata-mata tidak kerja oleh Rasulullah, dia kata bid'ah tak ada. Kaedah ahli sunnah wal jamaah tak ada. Kaedah Wahabi saja. Itu contoh yang paling penting. Berartinya perkara ini tidak bercanggah dengan dalil syarak. Baca qul huwallah kerana kasih kepada dia, walaupun Rasulullah tak kerja pun. Seorang sahabat lagi dia berdoa di dalam solat. Berdoa di dalam solat, ya man la tara, ya man la tara ul uyun wa la tukhalid ul sunun wa la yasifu ul wasifun wa la tughayyiru ul hawadith wa la yakshif dawa'ir. Ya'lamu madaqiq al jibal. Dia berdoa, Rasulullah dia dengar. Ini berdoa apa ni? Rasulullah balik ke rumah, panggil dia panggil seorang sahabat dia. Dia kata, kamu pergi kepada rumah Sianung bin Sianung. Bila dia sudah solat, cerita pada dia, kata, aku suruh pergi ke rumahku. Sianung tu datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah bagi seketul emas kepada dia sebagai hadiah. Rasulullah tanya, awak tahukah yang saya hadiah seketul emas ni apakah tujuan, sebab apakah? Seorang tadi dia kata, kerana antara kita ini keluarga rahim, ada rahim keluarga. Rasulullah jawab, ya, memang hubungan keluarga mestilah macam ni, tetapi yang saya hadiah emas kepada awak hari ini bukan kerana keluarga, kerana awak elak puji akan Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik awak puji kepada Allah tadi di dalam doa Allah, maknanya begitu. Doa ini tidak didoa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia reka daripada diri dia. Rasulullah tak hukum kata, kenapakah awak doa yang tidak aku doa? Rasulullah tak hukum. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itulah silap siapa hukum kata perkara yang tidak kerja oleh Rasulullah, perkara itu bid'ah dalalah, itu nyata silap 100%. Tak betul 100%. Di antara contoh tadi, di antara contoh yang jadi silap kerana perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang bid'ah, bukan yang haram saja. Ada yang harus, bukan? Ada yang sunat. Rasulullah tak sembahyang sunat wuduk, bukan? Rasulullah sembahyang tak sunat wuduk, tak sembahyang. Sayyidina Bilal sembahyang. Siapa yang lebih alim? Sayyidina Bilal lebih faham sunnah Rasulullah. Orang yang sembahyang baca qul huwallah tadi dengan orang yang lain, siapa lebih faham? Siapa lebih faham sunnah Rasulullah? Imam yang sembahyang tadi lebih faham. Oleh itu kita lebih faham daripada Wahabi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih betul. Walaupun yang ramai faham macam tu, bahkan kata betul tak dibuat oleh Rasulullah itu bid'ah, itu ramai faham kerana dia tak ada ilmu. Ahli sunnah dia tilik pada ilmu. Benda yang tak dikerja oleh Rasulullah, ada hak haram, ada hak harus, ada hak makruh, ada hak, ada yang sunnah. Bahkan hal ini yang saya tak ada dalam buku yang saya betul-betul ni, dengan pengalaman saya ada baca-baca, dengan tengok ukur-ukur dengan kaedah ulama, ada yang wajib. Ini selalu pelik, nasi ni panggil pelik lah. Pelik sikit yang saya kata tu, kadang-kadang tak diterima oleh tuan-tuan guru. Hai, apa pelik ni? Ada Rasulullah tak kerja yang wajib? Tahu tak? Benda yang wajib yang tak kerja oleh Rasulullah. Oleh kerana demikian, ada yang wajib, ada yang sunat.
Tiba-tiba yang kerja yang tidak dikerja oleh Rasulullah, kita nak dikata haram tak boleh, kerana ada yang wajib di sana yang tak dikerja oleh Rasulullah. Apa? Di antaranya kalau yang wajib yang dikerja oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berperang dengan orang-orang murtad. Adakah Rasulullah pergi dengan orang murtad? Pergi ada orang murtad? Tak ada, kerana tak ada orang murtad di masa Rasulullah. Tapi sahabat yang tak faham agama, Sayyidina Abu Bakar nak pergi dengan orang murtad, nak pergi dengan orang tak bagi zakat, pakat marah. Buat kerja apa Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar jangan buatlah hak ni perkara yang tak kerja oleh Rasulullah. Sahabat begitulah faham semacam kita hari ini. Tapi fahaman itu tak betul. Tak betul. Fahaman orang awam. Awam bukan fahaman dengan ilmu, bukan faham dengan kaedah agama. Sayyidina Abu Bakar dia kata, dia tegak terus, aku walau tak kerja oleh Rasulullah, aku nak pergi semata-mata. Kerana Sayyidina Abu Bakar dia berpegang dengan hadis Rasulullah. Walau Rasulullah tak kerja, tetapi Rasulullah ada ucap, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah. Aku disuruh perang dengan manusia sehingga mengaku Allah Tuhan Muhammad Rasul. Bila orang murtad dia tak mengaku Allah Muhammad Rasul, bila orang tak keluar zakat, masuk di dalam ucapan Rasulullah. Tapi sahabat yang awam, dia panggil sahabat yang awam, dia tak faham. Dia tak faham. Ini berbeza di antara kita dengan Wahabi. Wahabi iaitu orang yang mengikut kerajaan Saudi. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahnya kesimpulannya, yang bawa sebab fikirnya, yang disebab yang dibawa oleh kerajaan Saudi, di antaranya membidaahkan perkara yang tidak kerja oleh Rasulullah. Kita ahli sunnah macam mana kita? Jangan pandai tolak saja, buat tak pandai. Hak kita apa arti kita? Bid'ah, maksud bid'ah. Macam mana bid'ah isi kita? Kita oleh ahli sunnah wal jamaah, benda yang tidak dikerja oleh Rasulullah SAW, sebagaimana imam kita Syafi'i, sangat-sangat imam Syafi'i ini, kata imam Syafi'i sangat-sangat cerdik, sangat-sangat bijaksana. Kekal ucapan dia sampai ke hari ini. Kaedah dia, bid'ah ada dua. Imam Syafi'i, ma'uhditha, barang yang dimengada-ngadakan, barang yang direkor-rekorkan, mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au azaran au ijma'an, benda yang dimengada-ngada daripada perkara ini bercanggah, berselisih, bertentangan dengan kitab atau dengan sunnah, dengan azar, dengan ijma' ulama, itu dia kata itulah bid'ah dolalah. Bila ada larangan bertentangan dengan dengan kaedah Al-Quran. Kalau kau manusia dulu, Tok Syekh Qadir dia buat kisahnya, dia ada Tok Syekh Qadir meriling, dia buat bukunya. Dia kata dia pun leteri kebajikan manusia dulu, apa kecil-kecil dia bunyi. Sekarang ada lagi pun saya pun tak tahulah. Maaf saya nak sentuhnya. Loteri ini tak ada kebajikan, loteri haram belaka. Kalau kata leteri kebajikan, itulah dia panggil bid'ah dolalah, kerana bercanggah. Allah mahramkan judi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, Allah, judi itu amalan syaitan, wajib kamu menjauhi akannya. Tentu kamu beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakum al-adawata wal-bawda'a fil-khamri wal-maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis-salah fahal antum mumtahun. Allah kata, wahai orang beriman, kamu tak mahu berhenti, tak mahu berik lagi kah daripada judi dan Allah, daripada Allah dan judi. Itu mana judi tak ada judi.